Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm, Angkar Burung Murai Batu Cikarang. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai indukan yang membuang cindilan ya teman-teman. Ini ada banyak sekali sebab ya. Sebelum kita mencarikan solusi atau memberi jawaban, kita cari dulu pertanyaannya ya, penyebab dari masalah ya. Jangan sampai kita memberi solusi tapi salah ya, salah tempat. Pertama, kita akan membahas mengenai penyebab anakan dibuang. Satu, karakter indukan. Nah, ini ada karakter ya. Kedua, birahi sang jantan ya. Ketiga, kurang pakan atau kurang nutrisi ya. Ini perlu diperhatikan dalam murai batu sudah menetas, stok makanan harus tersedia. Perlu diperhatikan juga ya. Yang keempat, gangguan lingkungan. Bisa dari hewan, tikus, kaget, mercon, dan sebagainya. Pokoknya gangguan di luar kandang ya. Di luar, maksud saya di luar internal dari indukan itu sendiri. Ini termasuk sering kita intip. Itu masalahnya, kita kupas 4 itu ya. Yang pertama tadi karakter. Kalau karakter ini yang paling susah teman-teman untuk pemberian solusinya, itu susah ya. Susahnya gimana? Susahnya kita harus tetap, kalau mempertahankan indukan itu, maka kita harus mengalah atau panen telur. Kita tetasin di mesin tetas. Nah, itu solusinya. Kalau kita nggak mau ribet, ganti indukannya. Yang kedua adalah birahi sang jantan ya. Namun dipastikan dulu bahwa yang buang sang jantan ya. Mohon maaf, karena rekamannya di pinggir jalan, maka sedikit terganggu dengan suara bising kendaraan bermotor. Jika sang jantan yang membuang, teman-teman, teman-teman bisa mencoba poligami tidak resmi ya. Dua kandang disekat dan dikasih pintu di tengah. Jadi ketika satu angkrem, teman-teman bisa menggeser sang jantannya ya. Karena terutama ini biasanya jantan petarung ya, dia kedengeran suara lain aja sudah gelabakan, sudah kebingungan sendiri, gagal ini ya, gagal apa sih namanya, gagal fokus lah kalau orang bilang ya, itu dari sang jantan. Terus dari makanan yang ketiga, untuk solusinya ya kita stokin yang banyak. Kalau pas menetas, jangkrik jangan habis, kasih ulet-uletan juga boleh, kasih kroto lebih bagus, kasih ikan cere juga oke. Pokoknya di mix, biar dia yang menilai sendiri indukannya sampai puas teman-teman. Terus yang keempat, gangguan ya. Ini gangguan ini sifatnya dadakan, kaget. Indukan, jadi tetap ujung-ujungnya indukan yang ngebuang sih, tempatkan gangguan seperti mercon, ulang tahun, tahun baru. Nah, ini yang sering-sering penangkar itu nangis pas tahun baru teman-teman. Jadi teman-teman biasanya pas tahun baru banyak sekali anakan burung yang dibuang, meski tidak semua ya. Terus predator kayak tikus, lihat tikus bisa. Terus sering diintip bisa. Terus suara bising ya, ketok-ketok tukang bisa. Pokoknya yang mengganggu indukan teman-teman ya. Cukup dulu sampai di sini. Jika ada pertanyaan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.